Bupati Pinrang Irwan Hamid melakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama rumah tahfiz tilawah Al-Quran Az-Zuhail Pinrang di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Peleteang. Hadir dalam acara peletakan batu pertama, PLT Kadis PUPR Pinrang, Awaludin Maramat, Ketua TPPKK Kabupaten Wajo, Haja Siti Maryam Amran, Camat Paleteang, Fahrullah, Lurah Pacongang, Andika Rosi, mewakili Kakan Menak Haji Syarir Haruna, Kiai Haji Mas Selaibu LC dari MUI Pinrang dan Ketua Yayasan Az-Zuhail, Sulaiman Ansar. Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan rasa syukurnya atas dimulainya pembangunan asrama rumah tahfiz tilawah Al-Quran Az-Zuhail yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Bupati berharap dengan pembangunan asrama rumah tahfiz tilawah Al-Quran Az-Zuhail ini semakin banyak generasi penerus yang menimba ilmu agama di tempat ini. Bupati juga berharap muncul rumah tahfiz yang lain di Kabupaten Pinrang. Untuk mendukung program pembangunan akhlak di Kabupaten Pinrang, Bupati juga mengaku dan meminta kepada setiap developer perumahan untuk membangun rumah tahfiz di kompleks perumahan yang dibangun.